Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Rabbana zidana ilman. Allahumma fakihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Boleh dibuka muka 5. Malam ini kita akan membaca dan mengkaji 10 soalan. 10 soalan yang ada di dalam kitab yang bermanfaat ini insyaallah. Muka 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, jika. Idza, jika. Boleh ditulis ya. Idza, jika. Qila, dikatakan. Laka, kepadamu. Maknanya jika kamu diberi soalan, jika dikatakan kepadamu. Man, siapa? Man, siapa? Khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Kita juga belajar bahasa Arab ya. Sekali belajar bahasa Arab. Siapa yang telah menciptakanmu? Tak apa ya, belajar macam ini jangan dianggap macam pelajar level rendah. Tak ya. Sebab Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, ila mata tatlubul ilma, wahai Imam, ila mata tatlubul al-ilma, hingga bila engkau akan menuntut ilmu. Apa jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah? Minal mahbarah ilal maqbarah. Ya. Mula dari goresan tinta, pena, pen, hingga apa? Hingga akhir hayatnya. Maqbarah. Hingga akhir hayatnya. Bahkan banyak di antara para ulama yang lupa untuk
kawin, ya, tidak memikirkan untuk kawin, ya. Ya. Fakul, ya, sekarang fakul, fakul, maka katakanlah, maka jawablah. Khalaqani Allah, yang telah menciptakanku adalah Allah. Wa khalaqa jami'al makhluqat, wa khalaqa, dan ia yang telah menciptakan jami'al makhluqat, jami'ah seluruh, jami'ah seluruh, semua al makhluqat, ya, makhluk, makhluk, ya, makhluqat jamak dari makhluk, ya, makhluqat jamak dari makhluk, 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 ya. Jadi lengkap, ya, jawabannya. Jangan hanya kita menjawab yang telah menciptakanku Allah, belum lengkap. Jawablah dengan lengkap. Yang telah menciptakanku adalah Allah, dan Allah juga yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Ya. Wadalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala yang maha tinggi di dalam surah apa? Di dalam surah, boleh, boleh dijawab, di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah keberapa? Ayat itu. Az-Zumar surah ke, surah ke 39. Ya. Ayat 62. Ya. Az-Zumar surah ke 39 ayat 62. Ya, Az-Zumar ini termasuk surah Makkiyah. Makkiyah boleh ditulis, ya, Makkiyah. Ada Madaniyah, ada Makkiyah. Ya. Apa bunyi ayatnya? Allahu khaliqu kulli syai. Allahu, Allah, ya, khaliq, ya, ia pencipta, ya, kulli syai, segala sesuatu, ya. Ini ilmu yang sangat berharga, ikhwati fillah, puan-puan dan tuan sekalian. Kita sebagai muslim kena menguasai, ya, dalil ini. Kulli, setiap, boleh, ya, dikasih terjemah setiap boleh, atau segala, semua, ya, kulli syai, setiap sesuatu, maknanya semua, ya. Mohon diniatkan, puan-puan dan tuan sekalian, kita belajar kitab yang bermanfaat ini, niatkan untuk disampaikan kepada keluarga kita, ya. Jangan sampai ketika kita ditanya oleh cucu, siapa yang telah menciptakan kita, kita hanya menjawab Allah tanpa dalil. Diajarkan dari sejak kecil, sebagaimana para nabi, orang-orang saleh mengajarkannya kepada anak-anaknya, ya. Allah, ia pencipta segala sesuatu, ya. Surah Az-Zumar surah ke 39 Makkiyah. Ya, di dalam Al-Quran mana yang lebih banyak, Makkiyah atau Madaniyah? Surah Makkiyah atau Madaniyah? Ya, salah. Makkiyah. Surah Makkiyah. Ya. Ya, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan Allah sebelum Hijrah. Ya. Itu kena kita fahami betul. Apa kuncinya di sana? Ya, Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Hijrah ke Madinah. Ya. Madaniyah sebaliknya, selepas Hijrah surah itu diturunkan. Ya, adapun ciri-ciri yang lain bukan suatu kemutlakan. Contoh misalnya disebutkan surah Madaniyah itu diawali dengan
ya ayyuhallazina amanu. Ya, makiyah ya ayyuhan nas. Bukan suatu kemutlakan, sebab di dalam surah Al-Baqarah ya, yang merupakan surah Madaniyah pun ada ayat ya yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu'budu. Jadi bukan suatu kemutlakan. Ya. Soalan pertama itu ya. Ini kita baca dulu 10 soalan untuk maklumat lebih nanti selepas 10 soalan itu dibaca. Ya. Jadi soalan pertama ya tentang tauhid rububiyah di sini ya. Nanti akan dijelaskan ya. Setiap sesuatu selain Allah makhluk. Itu kena kita fahami ya. Allah adalah pencipta. Selain Allah adalah makhluk ya. Nanti akan saya sampaikan penjelasannya insyaallah. Poin kedua, soalan kedua ya. Soalan kedua, iza, jika qila, dikatakan laka kepadamu, man, siapa, rabbuka, rabbmu, siapa rabbmu ya, siapa rabbmu, faqul, maka katakanlah, Allahu, Allah rabbi, yaitu rabbku, wa rabbu kulli syai, dan rabb ya segala sesuatu ya, setiap sesuatu ya. Sebab di antara sifat Rabb itu apa ya, mudabbir ya, Allah mengatur segala yang diciptakannya, makhluknya, apa yang ada di langit atau yang ada di atasnya ya, ataupun yang ada di bumi ataupun yang di bawah bumi ya. Wa dalilu, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah apa, surah al-an'am, surah al-an'am ya, surah al-an'am surah ke berapa, surah ke-6 ya, ayat 164. Surah Al-An'am termasuk surah Makkiyah ya. Al-An'am termasuk surah Makkiyah. Jadi saya tadi tanya mana yang lebih banyak di dalam Al-Quran, Makkiyah atau Madaniyah? Jawabannya Makkiyah. Ada berapa? Ada 82 surah. Surah Makkiyah di dalam Al-Quran ada 82 surah. Sedangkan Madaniyah yang disepakati oleh para ulama ada 20 surah. Ya. 82 tambah 20 berapa? 102. Ya. Berarti masih kurang 12. Nah, 12 surah itu ikhtilaf para ulama. Ya. Contoh Al-Fatihah, ada yang menyebutnya Madaniyah, ada yang menyebutnya Makkiyah, surah Ar-Ra'd, begitu ya. Jadi yang disepakati para ulama surah Madaniyah ada 20 ya. Yang 12 mukhtalaf, diperselisihkan, ikhtilaf. Nah, ini disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam As-Suyuti ya, dalam Al-Itqan. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan ya, dalam kitab Al-Itqan. Jadi boleh difahami ya tadi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Siapa nama Imam As-Suyuti? Siapa nama Imam As-Suyuti? Imam As-Suyuti namanya, kunyahnya Abul Fadl. Ya, kunyah beliau Abul Fadl, namanya Abdurrahman bin Al-Kamal Al-Misri, dari Mesir ya. Hidup setelah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini pengetahuan ya.
Abdurrahman bin Al-Kamal. Ya, Abdurrahman bin Al-Kamal, ya, Imam As-Suyuti, ahli hadis, ya. Dalilnya surah Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Qul. Qul apa? Katakanlah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Ya. Katakanlah wahai Muhammad. Aghairallah. Ya. Aghairallah abghi rabba. Aghairallah, adakah selain Allah? Aghairallah, adakah selain Allah? Abghi, yang aku kehendaki, Rabban, sebagai Rob, ya, yang aku nak jadikan sebagai Rob. Nah, ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, ya. Katakanlah wahai Muhammad, adakah selain Allah yang pantas, yang patut, yang layak aku jadikan Rob? Wa huwa rabbu kulli syai. Ya, padahal huwa, dia Allah, rabbu kulli syai, Rob, Rob kulli syai, ya, segala sesuatu. Ya. Nah. Boleh difahami dalil ini? Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb, ya, alam semesta, ya. Surah Al-Fatihah ayat 2. Soalan kedua ini pun termasuk tauhid rububiyah. Ya. Soalan pertama tauhid rububiyah, soalan kedua tauhid rububiyah. Ya. Soalan ketiga sekarang. Soalan ketiga. Idza qila lak. Idza, jika, qila, dikatakan, laka, kepadamu, limadha, ya, limadha, mengapa, ya, khalaqaka Allah, khalaqaka, menciptakanmu Allah, Allah, mengapa menciptakanmu Allah, mengapa Allah menciptakanmu, ya, mengapa Allah menciptakanmu. Kita tahu jawabannya, ya. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dalilnya kita tahu tak? Ya, sedikit kita yang tahu, ya. Bahkan yang hafal, ya. Fakul, maka katakanlah, maka jawablah. Khalaqona, khalaqona. Di sana ada nun domir, nahnu, ya. Kita, khalaqona, yang menciptakan kita. Ya. Khalaqana. Ya. Dia Allah menciptakan kita, ya, li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Untuk menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Ya. Kalau ada orang yang berkata la ilaha illallah, maknanya tidak ada sesembahan selain Allah, salah betul. Masih salah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, masih salah. Belum sempurna. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan secara detail, ya. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, masih salah. Nanti saya jelaskan, ya. Sebab kenapa, ya? Ini sedikit, ya. Ya. Sebab di sana ada dua rukun yang kena kita penuhi, ya, di dalam syahadat itu. Ya.
Yang lengkap bagaimana? Tidak ada sesembahan yang berhak, yang hak, melainkan Allah. Ya. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah, itu maknanya apa saja yang disembah oleh manusia, ya, harta, kemudian apalagi jabatan atau kedudukan, ya, yang diagungkan oleh manusia, ya, 24 jam atau banyak waktunya dihabiskan untuk itu, ya, maka itu disebut Allah nantinya, ya, sebab dikatakan tadi tidak ada sesembahan selain Allah, ya, jadi apa yang disembah selain Allah itu Allah, boleh difahami, sebab terjemahannya tadi tidak ada Tuhan selain Allah, banyak tak Tuhan yang disembah selain Allah, banyak tak? Banyak, ya. Secara tak sadar dia mengatakan sesembahan-sesembahan itu disebut juga Allah, sebab terjemah la ilaha illallah tadi belum sempurna, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sudah betul, ya. Nah, itu. Dalilnya surah apa? Wad-dalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Adz-Dzariyat. Surah keberapa Adz-Dzariyat? Surah ke-51 ayat 56. Surah Adz-Dzariyat termasuk surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama apa? Dan tidaklah, bukan kita artikan dan apa-apa, ya. Sebab ada kaidah dalam bahasa Arab, ya, dalam grammar bahasa Arab. Kalau selepas mim, selepas ma, itu ada illa, maka diterjemahkannya dan tidaklah. Bukan kita terjemahkan dan apa-apa, ya. Kalau selepas mim ada illa, kita terjemahkan dan tidaklah. Dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al-jin wal-ings dan manusia illa liya'budun, ya, melainkan supaya mereka beribadah hanya menyembah kepadaku, ya. Boleh difahami? Ya. Mana yang lebih dulu diciptakan, al-jin atau manusia? Jin atau manusia? Mana dalilnya? Ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa jin lebih dulu diciptakan, ya. Adakah di kalangan jin itu rasul? Adakah rasul itu dari bangsa jin? Atau rasul itu hanya dari bangsa manusia? Dari manusia saja. Jawabannya ya, dari manusia saja, ya. Jumhur ulama, majority ulama. Dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, nanti akan disampaikan insyaallah. Kita baca dulu soalannya. Ya. Soalan keempat. Ya. Idza qila lak, jika dikatakan kepadamu, ma dinuka, ma apa dinuka, agamamu. Faqul, maka katakanlah, dini, agamaku, huwa dinul Islam. Huwa yaitu dinul Islam, agama Islam, al-haqq. Ya. Agama Islam, ya, yang hak, maksudnya al-haq di sini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-haq di sini, ya. Wad-dalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah
Ali Imran, surah ke berapa? Surah ketiga. Ya. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ya, Ali Imran Madaniyah. Ya, diturunkan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ayat ke-19, ya. Bunyinya apa? Inna dina indallahil Islam. Inna sesungguhnya ad-dina agama, ya, di sana ada alif lam, ya, menunjukkan ya sesuatu yang khusus, ya, sudah khusus, ya, sudah spesifik. Sesungguhnya agama yang benar indallah, di sisi Allah, al-Islam adalah al-Islam, ya. Itulah agama para nabi dan para rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa jumlah nabi? Yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, betul, 25, ya, nabi dan rasul, ya. Dalilnya ada? Ada dalil mengenai jumlah nabi dan rasul. Disebutkan jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313, dalam riwayat yang lain 315. Tapi sayang hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih, ya. Banyak para ulama mendhaifkannya. Tapi yang jelas jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Hanya Allah beri isyarat di dalam Al-Quran, sebagian mereka kami kisahkan, sebutkan. Sebagian lagi tidak kami kisahkan, ya. Jadi mengenai jumlah tadi dhaif, ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firmannya, yakni firman Allah Ta'ala, dalil yang kedua di dalam surah. Surah apa? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ayat 33. Surah ke berapa? Surah ke-9. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ya. Madaniyah. Bunyinya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwa, dialah Allah, allazi, yang, arsala, telah mengutus, ya, rasulahu, rasulnya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa nama Ibnu Katsir? Siapa nama Ibnu Katsir? Kunyahnya Abul Fida. Ya. Siapa namanya? Ismail. Ya. Namanya Ismail, ya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bil huda, dengan petunjuk, maksudnya apa? Dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu. Wa dinil haq, maksudnya apa? Amal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dengan membawa ilmu dan amal. Ya, itulah dinul Islam, agama Islam yang kita yakini, ya. Sebab milah lainnya, Yahud dan Nasara, ya, tidak seperti agama Islam, ya. Yahud, mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Nasara beramal tapi tidak berilmu. Agama Islam berilmu dan beramal, ya. Itulah, ya,
makna dari surah At-Taubah ini. Wa qawluhu ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala, dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga di dalam surah, di dalam surah apa? Ali Imran, ya. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Waman, apa waman? Siapa sahaja yabtaghi, yang menghendaki, ya, ghayral islam, selain Islam, dinan sebagai agama, ya, siapa saja yang menghendaki selain Islam sebagai agama, ya, memeluk agama selain Islam, falan, apa falan? Maka tidak akan pernah, ya, maka tidak akan pernah yuqbalu, diterima minhu, darinya, diterima darinya apa? Amal baiknya, ya. Orang kafir yang melakukan amal baik, ya, maka Allah balas di dunia, ya. Amal baiknya tidak sampai akhirat, ya, hanya sampai di dunia saja. Disitulah letak rahmannya Allah, ya. Allah Maha Pengasih, ya, kepada seluruh makhluk. Wahuwa, dan dia, dia siapa? Dan dia, dan dia yang menghendaki selain Islam tadi, ya, dan dia kepada orang tadi, ya, yang nak mengambil selain Islam sebagai agama, fil akhirah, kelak di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ada syarahnya, ya, penjelasannya di bawah, kan, boleh ditengok, ya, ada nomor satu, kan, al-Islam, ya, paling bawah, kan, ada, ya, itu nanti insyaallah dijelaskan. Soalan kelima, ya, soalan kelima, fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, man, siapa nabiyuka, nabimu, ya, faqul, maka katakanlah, nabiyyi, nabiku, wa nabiyyu, dan nabi hadhil ummah jami'an, semua umat ini, ya, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nabiku dan nabi seluruh umat, ya, seluruh umat ini, yakni umat Islam maksudnya, ya, umat Islam maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, surah ke, surah ke berapa? Ke-33, ya, Al-Ahzab surah ke-33, ya, Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, ya, Al-Ahzab surah Madaniyah, Al-Ahzab surah Madaniyah ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Ma kana, ma, tidaklah, kana Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu, ya, aba ahadin, bapak, ya, bapak seseorang, ya, ahadin, seorang atau seseorang, min rijalikum, ya, di antara kalian, walakin, dan akan tetapi, ia, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Rasulullah, ya, hanyalah
Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Ya. Ayat ini bermaksud bahwa tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayah daripada siapa? Zaid bin Harithah. Ya. Ayat ini berkenaan tentang peristiwa Zaid bin Harithah, ya, yang masa itu diangkat sebagai anak oleh Nabi, ya. Orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Harithah, ya. Sehingga turunlah ayat ini, ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firmannya Allah ta'ala di dalam surah, surah apa? Surah Al-Jumu'ah, bukan Al-Jum'ah, Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah keberapa? Surah ke-62. Surah ke-62 Madaniyah, ya. Surah ke-62 Madaniyah, ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwa, dialah, dialah siapa? Dialah Allah. Alladhi, yang, ba'atha fil ummiyin, ba'atha, telah mengutus, fil ummiyin, di kalangan orang-orang Arab, ya. Ummiyin di sini maksudnya orang-orang Arab, ya, ya. Orang-orang Arab, pengertian, pengertian yang lain yang juga benar, ya, ya, adalah di kalangan orang-orang yang tak bisa membaca dan menulis, ya, sebab orang Arab di masa itu memang sangat sedikit yang boleh membaca dan menulis. Yang boleh membaca dan menulis diantaranya siapa? Umar, Uthman, Ali, ya, radhiyallahu anhum, itu yang bisa menulis dan membaca, ya. Majority tak bisa menulis dan membaca, ya. Rasulan, seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, ya. Minhum, ya, di antara mereka, ya, dari kalangan mereka, ya, minhum, dari kalangan mereka, ya, dari kalangan mereka, yatlu, ya, yang ia, ya, bertugas untuk apa tugasnya? Yatlu, membaca, ya, membacakan, ya. Bukan bermakna membaca tulisan, tak, ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an diturunkan kepadanya, ya, malaikat Jibril alaihi salam tidak memperlihatkan Al-Qur'an itu, mushaf itu, kemudian diminta membaca, tak, tapi Allah langsung, ya, meletakkan Al-Qur'an itu ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat Jibril mengajarkan, ya, cara membacanya secara tartil, ya. Jadi membaca di sini, ya, membaca, ya. Ya, tanpa melihat tulisan, gitu, ya. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka apa? Yang pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, ya, ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, mentazkiyah mereka, menyucikan mereka, membersihkan, ya, membersihkan jiwa mereka, ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka al-kitaba, al-kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah, yakni as-sunnah. Al-hikmah,
yakni as-sunnah. Wa in kanu, meskipun keadaan mereka min qabl, dahulunya, la fi dhalalim mubin, ya, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Menyembah berhala, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Dan masih banyak lagi mengubur bayi hidup-hidup, ya. Tapi tidak benar kalau dikatakan bahwa sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini tidak benar riwayatnya. Ya. Riwayatnya tidak benar. Sering ya kita mendengar ya sejak dulu ya. Nah, ini tidak benar ya. Riwayat ini tidak benar. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ini dalil yang terakhir di dalam surah Al-A'raf. Surah ke berapa? Surah ke 7, ya. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, ya. Makkiyah. Ayat 158, ya. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ, ya. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ya. فَآمِنُوا, maka berimanlah kalian billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, ya, yang tak boleh atau tak pandai membaca dan menulis, ya, dan berhitung, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, tidak pandai membaca dan menulis dan berhitung, ya. Justru di sanalah, ya, mukjizat, ya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga menutup pintu orang-orang di luar Islam, ya, yang nak apa, memasukkan syubhat, ya, bahwa Nabi membuat Al-Quran, ya, dengan tangannya, ya, mencontoh kitab-kitab terdahulu, ya. Di sinilah hikmahnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, ya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, ya. Yang ia, siapa ia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'minu billah, beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, yakni Al-Qur'an, ya. Wattabi'u, dan ikutilah, ittiba'lah kalian, ya, kepada Nabi, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, ya. Banyak kaum muslimin yang selalu berdoa untuk meminta petunjuk, ya, tapi tak ada usaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggan, ya. Tak nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana petunjuk Allah itu datang kepada mereka? Ya. Kalau kita nak mendapat petunjuk dari Allah, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab perkara ini akan ditanyakan nanti oleh Allah di yaumul qiyamah. Sebagaimana yang saya sampaikan, ya, pertemuan lepas. Pertanyaan pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah di dunia? Kalian mentauhidkan Allah tak? Ya. Secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalian mentauhidkan Allah tak? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Ya. Apa yang kalian jawab terhadap utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kalian ittiba' atau ibtida', atau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua perkara ini pasti ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah, ya. Soalan keempat,
ya, soalan keempat. Ini soalan pertama, kedua, ya, ketiga, keempat, ya, kelima. Ini berkenaan dengan akidah dan tauhid yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Ya. Pertanyaannya empat saja. Sudah ada bocoran lagi ya. Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya pun sudah diberitahu jauh-jauh hari. Ya. Tapi banyak manusia yang tidak selamat, ya, terkena fitnah kubur itu. Ya, rajin-rajinlah kita membaca doa sebelum salam, setelah tasyahud akhir, ya, sudah hafal semua kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ajarkan kepada keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, ya. Man rabbuka? Apalagi pertanyaannya? Madinuka, ya. Man rabbuka, siapa rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Apalagi? Man ladzi hadzal rajul bu'itsa fikum? Allah akan tunjukkan, ya, seorang hamba di hadapan kita. Man ladzi? Man ladzi apa? Man ladzi ba'atsa fikum, ya, bu'itsa fikum? Siapa dia, ya, yang diutus kepada kalian? Orang beriman akan mampu menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita tak pernah bermimpi jumpa Nabi, jadilah kita orang yang husnul khatimah insyaallah. Nanti di alam barzah kita akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan harapan besar kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir apa? Ma'amaluka, apa amalmu? Apa amalmu? Ya. Orang beriman akan menjawab, qara'tu kitaballah. Aku membaca kitab Allah, ya. Wa amantu bih, dan aku beriman kepada kitab Allah tersebut, ya. Membenarkan apa saja yang ada di dalam kitab Allah, ya. Tidak berpaling daripada peringatan Allah, ya. Kita tahu ikhwati fillah, puan-puan dan tuan sekalian, bagaimana orang, keadaan orang yang berpaling daripada peringatan Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka kelak? Allah akan jadikan mata mereka buta nanti. Allah akan jadikan mata mereka buta. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Thaha ayat 124. Boleh dibuka. Ya. Khawatir saya silap nanti. Thaha ayat 124. Apa bunyinya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Dan siapa saja yang berpaling daripada peringatanku di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, fa inna lahu ma'ishatan danka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, ya. Tidak ada ketentraman dalam hatinya, jiwanya di dunia, ya. Meskipun, ya, memiliki harta yang banyak, memiliki anak yang banyak, ya, memiliki kawan yang banyak, tapi sebab berpaling dari peringatan Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah jadikan hatinya sempit. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan pada hari kiamat, dan kami kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa jawaban mereka? Apa pertanyaan mereka kepada Allah? Rabbi, lima hasyartani, lima hasyartanil a'ma. Ada alif lam tak? Kan? Ada alif lamnya ya? Lima, oh tak ada. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia melihat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atat
atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah. Ya, dulu engkau di dunia melupakan, berpaling dari ayat-ayat kami, dari peringatan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kadzalikal yaum tunsa. Dan demikianlah pada hari ini, pada hari kiamat, engkau dilupakan, engkau ditinggalkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh orang yang buta itu bukanlah orang yang buta matanya. Orang yang buta adalah orang yang buta hatinya, yang tidak ia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, lebih teruk dari binatang ternak. Ya. Soalan ke-6. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma awwalu wajibin 'alal 'abdi? Ma apa? Awwalu. Ya, yang awal wajibin, kewajiban. Apa kewajiban paling awal, ya? Alal abdi, atas, ke atas seorang hamba, ya. Apa kewajiban paling awal ke atas seorang hamba? Faqul, maka katakanlah, ta'allumu tauhidillah azza wa jalla. Ta'allumu, mempelajari tauhidillah azza wa jalla, ilmu tauhid, ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, ya. Tidak hanya uluhiyah saja, tapi juga rububiyah dan asma wa sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dalil, dan dalilnya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, ya, namanya Abdullah. Qala, ia berkata, lamma, ya, tatkala, ya, ketika ba'athan nabiyyu, ba'atha mengutus an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, ilal Yaman, ke Yaman, ya. Qala lahu, ya. Ia, siapa ia? Ia berkata kepadanya, ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innaka, sesungguhnya kamu, taqadumu, apa taqadumu? Akan mendatangi, ala qaumin, ya, suatu kaum, min ahlil kitab, daripada golongan ahlil kitab, daripada kelompok ahlul kitab, ya, Yahud dan Nasara. Falyakun awwala, falyakun, maka jadikanlah awwala, ya, yang paling awal, matad'uhum, apa-apa yang engkau ajak kepada mereka, yang engkau dakwahkan kepada mereka, ila an yuwahhidullaha ta'ala, ya, kepada mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini, ya, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ya, apa makna muttafaq alaih? Ya, maknanya hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, secara makna disepakati, meskipun lafaznya berbeza, ya. Hadis ini lafaznya punya siapa? Diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Wa hadza lafzul Bukhari, ya kan? Dan hadis ini lafaznya Imam Al-Bukhari. Jadi makna muttafaqun alaih itu disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maknanya itu disepakati, ya. Terpenuhi syarat-syarat hadis sahih itu. Apa syarat-syarat hadis sahih? Ya. Ini jangan sampai ada orang di luar sana mengatakan sikit-sikit cakap hadisnya dhaif. Dhaif, kita tak faham dhaif itu apa, sahih itu apa. Ya. Apa hadis sahih? Hadis sahih adalah alladhi yang
hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pertama orang yang adil, maksudnya orang yang baik agamanya. Ya. Kedua, tamuddab, ya. Hafazannya kuat. Ya. Ingatannya kuat, ya. Kemudian bisanad muttasil, ya. Sanadnya ittisal, bersambung, ya. Orang yang satu, ya, mendengar langsung dari orang sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, hadis itu sanad dan matannya tidak shadz itu adalah, ya, tidak yukhalif, ya, tidak menyelisihi, ya, menyelisihi orang yang lebih lebih rajih daripadanya, ya, secara sanad dan matan. Ya, cukup faham dulu lah, cukup tahu dulu, ya, tak boleh langsung faham, ya. Yang terakhir apa? Sanad dan matannya tidak ada ilah, ya, tidak ada cacat, ya, secara matan dan sanad. Nah, itu hadis sahih, ya. Kalau perawinya, hafazannya apa tak kuat sangat, lemah, nah, nanti apa disebut, tak lagi disebut hadis sahih, tapi hadis hasan, ya, hadis hasan, ya. Tapi kalau perawinya hafazannya lemah, ya, banyak turuk hadis yang menguatkan, banyak hadis yang menguatkan satu sama lain, nah, nanti apa naik kepada sahih li ghairihi, ya, maklumat sajalah, ya. Kemudian soalan ketujuh, ya, soalan ketujuh, fa'idha maka jika qilalak dikatakan kepadamu, ma makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, faqul maka katakanlah, maknaha maknanya, ya, ingat, qaul la ilaha illallah itu adalah afdal apa, syu'bah al-iman, ya, yakni cabang iman yang paling utama, ya, qaul la ilaha illallah, perkataan atau ucapan la ilaha illallah, tentunya dengan kita memahami, ya, maknanya dan apa rukun dan syaratnya, baru menjadi kalimat yang paling utama diucapkan, ya. Paling rendah cabang iman apa? Paling rendah cabang iman, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan daripada jalan. Itu cabang iman paling rendah, ya. Nah, kalau kita tengok kulit pisang di jalan tak disingkirkan, nah, dipertanyakan iman kita, ya. Kecuali memang memang tak boleh, ya, tak ada kesempatan untuk kita singkirkan, ya. Apa jawabannya? Faqul ma'naha, maka katakanlah maknanya itu, la ma'buda, la tidak, ma'buda, la tidak ada, ma'buda yang diibadahi, yang disembah, bihaqqin dengan hak, dengan benar, illallah, melainkan Allah, ya. Tidak ada zat yang diibadahi, yang disembah dengan benar kecuali Allah, melainkan Allah. Maknanya apa? Maknanya kita tidak boleh, ya, menyembah, beribadah kepada Allah melainkan apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, ya. Kita menyembah kepada Allah mengikuti apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru menjadi ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dalilu, dan dalilnya, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Muhammad, surah ke 47 Madaniyah, ya, surah ke 47 Madaniyah, ya, ayat ke 19, fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam
maka ketahuilah olehmu, ya, maka ketahuilah olehmu, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah yang patut diibadahi, yang berhak diibadahi, illallah, melainkan Allah. Ya, jadi mulai sekarang kita hilangkan, ya, kebiasaan kita memberi terjemah yang tidak betul, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini tidak betul, ya, apa terjemahnya. Ya, kita ganti, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Wadal wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah ke berapa? Surah ke 22. Ya, Madaniyah, ya. Surah Al-Hajj ini Madaniyah. Ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq, demikianlah, ya, bahwa sesungguhnya Allah dialah al-haq, yang berhak di ibadah, yang berhak di sembah. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya, siapa yang menciptakanmu, maka dialah al-mustahiq lil ibadah, yang berhak diibadahi, disembah. Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka dialah yang berhak diibadahi. Ya. Al-Hafiz Ibn Kathir berkata demikian. Ya. Soalan ke-8. Fa'idha qilalak, maka jika dikatakan kepadamu, ma makna Muhammadun Rasulullah, apa makna Muhammad Rasulullah, utusan Allah? Faqul, maka katakanlah, ma'naha, maknanya, annahu, bahwasannya, ya, bahwa sesungguhnya ia Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi kafah, kepada sekalian manusia, kepada manusia seluruhnya. Ya, tapi maksud, ya, annas di sini al-khalq, yakni makhluk, ya, kepada makhluk semuanya, ya, sebab disebutkan di sini minal jinni wal ins, ya, ya, termasuk jin dan manusia. Jadi annas di sini maknanya apa? Makhluk, ya, makhluk seluruhnya, gitu, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Masing-masing memiliki rukun dan syarat, ya. La ilaha illallah ada rukunnya. Apalagi Muhammadur Rasulullah ada rukun dan syaratnya. Nanti kita pelajari sama-sama, ya. Sering mendengar kita, ya, ketika di luar sana tahlilan, ya. Cepat menyebut la ilaha illallahnya. La ilaha illallah. La. Itu bisa merubah maknanya total. Ya. Tidak lagi diartikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa di sana? La ilaha illallah, sungguh. Sungguh ada Tuhan yang disembah selain Allah. Beza tak maknanya? Beza tak maknanya? Ya. Sebab lam kalau dibaca cepat itu nanti akan berubah jadi huruf taukid, ya. Huruf taukid, la ilaha illallah, la ilah, sering, ya, mestinya kan la ilaha illallah. Nah, ini cepat bacanya la ilaha illallah, la ilah, itu akan berubah. Sungguh ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tengok, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tak sadar, ya, kaum muslimin, sebab mana yang lebih banyak, yang jahil atau yang tak jahil? Yang jahil, disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Apabila kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, ya.
di dalam Al-Quran jelas ya. Ingat walaisal haq bikathra ya. Kebenaran itu bukan mutlak bersama orang-orang yang banyak gitu kan. Ya. Ingat itu ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan orang yang berpegang kepada kebenaran al-haq ta'ifah. Ya sekelompok kecil saja, jumlahnya tak banyak. Tapi akan tetap ada sampai Allah menurunkan ketetapannya ya, yakni inilah sebelum hari kiamat gitu kan. Di dalam surah apa? Saba ayat 28. Surah ke berapa Saba? Surah ke-34. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa bunyinya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan ya kepada ya makhluk semuanya, yakni jin dan manusia. Ya. Wa an Abi Hurairah, dalilnya ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman. Nah, ingat-ingat ya, ini jangan sampai lupa lagi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman ya. Radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa usiltu ilal khalqi kaffah." Dan aku diutus ilal khalqi kaffah kepada makhluk semuanya, yakni jin dan manusia. Ya. Di sinilah ya menjadi hujjah juga bahwasannya tidak ada rasul dan nabi dari kalangan jin, ya. Ya. Yang ada adalah nuzur namanya, bukan nabi. Nuzur. Nuzur ya. Nuzur itu orang yang memberi peringatan. Ya, bukan nabi dan rasul dari kalangan mereka, nuzur ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan nanti kalau tak sempat sekarang ya pertemuan mendatang ya. Nuzur orang yang memberikan peringatan selepas beriman kepada nabi dan rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu didapat dari mana? Ya dari Al-Qur'an. Ya, dari sunnah nabi. Ya, sebab ketika majlis ilmu semacam ini ada tak makhluk Allah yang lain hadir? Insyaallah ada jin hadir. Insyaallah malaikat pun hadir. Ya. Nah itu. Ya. Di masjid ya. Ini ya wa yajibu alaina, rawahu Muslim ya, riwayat Imam Muslim. Sekejap lagi ya insyaallah. Wa yajibu alaina, dan wajib ke atas kita ya. Ini hak Rasul ini di sini ya. Hak Rasul ya. Ada hak Allah, ada hak Rasul. Hak Allah ke atas hambanya ada, hak Rasul ke atas umatnya ada. Ini hak Rasul di sini. Wa yajibu alaina, dan wajib ke atas kita jami'an semuanya. Ta'atuhu, mentaatinya. Ya. Mentaati Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu, dan membenarkannya ya. Membenarkan segala yang disampaikannya ya, bahkan perkara gaib pun mesti kita benarkan, kita imani ya, sama ada yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi gitu kan. Yang sudah terjadi contohnya Isra dan Mi'raj, yang belum terjadi turunnya Nabi Isa, Dajjal dan seterusnya. Nah, itu ya, ini hak Rasul ke atas kita. Wajtinabu ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarangnya ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi syariatnya. Apa yang di zaman, apa yang di zaman Nabi atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi syariat, maka di zaman sekarang tidak menjadi syariat. Ini kaidah ya, sampaikan oleh para ulama termasuk Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Wa dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah apa?
An-Nur ya. Ayat 54 ya. Apa bunyinya? Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakanlah ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakanlah wahai Muhammad ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala di dalam surah Yasin ya, surah ke 36 ya, surah ke 36 Makkiyah ya, surah ke 36 Makkiyah. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah ya, apa-apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun ya, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasulnya, para nabi ya. Ah, ini ayat ini berkenaan dengan dibangkitkannya apa? Manusia dari alam barzakh nanti ya. Orang-orang kafir ya tidak mempercayainya ya, dari dulu hingga nanti akhir zaman ada yang tidak percaya ya. Tidak ada kebangkitan setelah mati. Allah jelaskan di sini. Ketika mereka dibangkitkan, wah, baru mereka berkata hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, itulah yang mereka katakan nanti. Ya, penyesalan ya ada di akhir. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku larang ya, ya, apa-apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka fa'tu minhu, maka datangkanlah ia, maksudnya maka kerjakanlah, mastata'tum ya, sesuai kemampuan kalian gitu ya, sesuai kemampuan kalian. Ini dalam perkara apa? Dalam perkara sunnah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat sunnah yang paling, salat yang paling utama setelah salat fardu, salat tahajud ya. Maka barang siapa yang ini penjelasannya lah ya. Maka barang siapa yang mampu, kerjakanlah semampunya. Ya, bangun tidur salat tahajud mampunya 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Lebih alhamdulillah. Ini ya, banyak dalam perkara sunnah. Ini maksud hadis ini, ya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Soalan ke-9, ya. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma haqqullahi ala ibadi, apa hak Allah ke atas hamba-hambanya? Apa hak Allah ke atas hamba-hambanya? Ya. Kalau hak Allah ini sudah dipenuhi, maka kita akan memperoleh hak ya ke atas Allah nanti. Ada hak hamba ke atas Allah ya. Hak hamba ke atas Allah baru terwujud, baru dipenuhi kalau hak Allah ke atas hamba dipenuhi. Gitu kan? Faqul, maka katakanlah haqqullah ala ibadihi, hak Allah ke atas hamba-hambanya, an ya'buduhu ya, supaya mereka menyembah hanya kepada Allah, wala yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah, berbuat syirik ya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah ke atas hamba-hambanya, tauhid dan tidak berbuat syirik. Wad dalil, dan dalilnya hadithu Mu'az bin Jabalin, hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah, hak Allah 'alal 'ibad, ke atas para hamba, ya, sekalian hamba, an ya'buduhu, ya, supaya mereka menyembah hanya kepadanya, ya. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Wa haqqul 'ibada 'ala Allah, dan hak sekalian hamba ke atas Allah apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, ya. Ya, supaya Allah tidak apa? Alla yu'adziba, mengazab, menyiksa, man la yusyriku bihi syai'a. Ya, siapa saja dari hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Itu hak hamba ke atas Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, ya, maka amal kebaikannya akan dihapuskan oleh Allah, ya, kekal di dalam neraka. Adakah mereka akan melewati titian sirat? Tidak. Yang melewati titian sirat hanyalah, ya, orang yang di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Ya, nanti ada penjelasannya di sini. Insyaallah akan saya jelaskan pertemuan mendatang, ya. Muttafaqun alaihi, ya. Muttafaq alaihi. Soalan terakhir, ya. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma huwa syirk? Ma, apa huwa syirk? Apa itu syirik kepada Allah? Apa itu syirik? Faqul, maka katakanlah, huwa ibadatu ghairillah azza wa jalla. Syirik itu ialah ibadah ghairillah azza wa jalla, ya, beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Fakullu ma kana ibadatan lillah azza wa jalla fasarfuhu li ghairillah syirkun, ya. Maka setiap, ya, apa-apa yang disembah, diibadahi, ya, maaf, maka setiap apa-apa yang, apa-apa bentuk ibadah kepada Allah, ya, apa-apa bentuk ibadah kepada Allah azza wa jalla, fasarfuhu li ghairillah syirk, ya, maka ketika kita, ya, apa namanya, memalingkannya atau apa, ya, berpaling, ya, berpaling kepada selain Allah, ya, terhadap ibadah-ibadah itu, ya, itulah syirik, ya. Contoh misalnya apa? Berdoa. Berdoa ibadah, betul tak? Ketika kita berpaling kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, itulah syirik. Apalagi menyembelih, ya, ibadah. Ketika kita melakukannya untuk selain Allah, syirik. Ya, apalagi nazar contohnya. Ketika kita melakukannya untuk selain Allah, kepada apa? Hal-hal ya, kepada selain Allah, itulah syirik. Gitu, ya. Wa dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah An-Nisa. Surah keempat Madaniyah, ya. Surah keempat Madaniyah. Apa bunyinya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, ya. Dan sembahlah hanya kepada Allah, dan sembahlah dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nah, ini penutup, ya, hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Abdullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ada
seseorang yang bertanya, ayu dhanbi a'zamu indallah, dosa yang paling besar di sisi Allah itu apa? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan niddan, tandingan, ya, bagi Allah padahal Allah sudah menciptakanmu. Itu ya. Itu adalah dosa paling besar di sisi Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, bagaimana mungkin kita diciptakan oleh Allah kemudian kita menjadikan tandingan selain Allah? Ya. Kalau fitrah kita masih sehat, ya, masih waras, ya, maka kita tidak akan pernah menjadikan tandingan selain Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa difahami dengan baik, dengan benar, dan kita mohon kekuatan daripada Allah untuk bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya dengan sabar, ya, terkhusus kepada keluarga kita, ya, kepada sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah untuk penjelasannya disambung pertemuan mendatang, ya. Kemudian akan dilanjutkan juga soalan-soalan berikutnya nanti insyaallah. Ya, yang benar hanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari apa yang saya ucapkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.